Hai guys, selamat datang di channel saya. Kali ini pada hari ini kita akan membuat suatu channel unboxing. Kali ini saya akan mengunboxing. Ini dia, unboxing Intermi mie goreng fried noodles. Kita lihat Intermi ini buatannya siapa ya. Intermi ini apa buatannya? Inter Milan. Oh bukan, Indofood. Bisa kita lihat lambang makanan bermutu. Oke, kita di sini ada di bungkusnya ada cara penyajian, ada 3 step. Jangan diterima bila kemasan rusak. Oke. Lumayan rapi ya. Intermi. Saya nggak tahu sih ini produk barunya Indomie atau yang lainnya. Mungkin saya baru tahu aja. Mie goreng fried noodles. Ini ada sertifikat halal dari LP POM. Ya, saran penyajiannya ya. Harus ada ini, apa yang tomat, semuanya. Tapi kalau untuk anak kos ya nggak gini-gini amat sih. Oke, kali ini kita butuh piring. Gak perlulah kita unboxing piringnya, langsung aja ke ini. Intermi. Kita buka ya. Kita unboxing Interminya. Sorry. Oke, di dalam kemasan ini kita akan mendapatkan mie. Ya, mie keriting. Oke, di dalamnya kita dapat apa lagi? Bumbu. Oke, bumbu chili. Seasoning powder chili. Kemudian ada lagi ya, seperti biasa. Ini ada kecap dan minyak bumbu. Oke. Di dalam kemasannya kita mendapatkan 3 buah item. Yang satu itemnya mie, yang satu itemnya seasoning powder sama chili jadi satu, yang satu kecap dan bumbu. Untuk mie-nya bisa kita ukur ya. Standarnya berapa sih? Sekitar ya 10,5 cm kali 8 cm. Oke guys, itu aja ya untuk unboxing kita kali ini. Cuma ada 3 item di dalam bungkus Intermi, sorry sampai berantakan gini ya. Oke. Ini dia Intermi mie instan. Mie instan, gak tahu sih barang baru apa enggak sih, ini dari Indofood. Indofood. Oke guys, jadi ada 3 item. Kalau teman-teman mau beli, silakan di toko-toko kelontong terdekat di rumah Anda atau di Alfamart dan Indomaret mungkin ada sih, nggak tahu. Saya juga ini dapat dikasih sama tetangga. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum.